Pemerintah Aceh mengapresiasi Ketua Federasi Aerosport Indonesia Benar Meriah yang proaktif mendampingi rekanan pada proses pengerjaan rehabilitasi venue cabang olahraga Gantole di Komplek Bandara Rembele. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Zulkifli selaku Wakil Ketua Harian 1 Panitia Besar PON 21 Wilayah Aceh saat meninjau pengerjaan rehabilitasi venue Gantole yang akan digunakan pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut pada Senin 24 Juni 2024. Peran aktivasi pada proses rehabilitasi venue ini tentu akan turut menjaga kualitas venue karena tentu Fasi paham dengan kesesuaian alat serta spesifikasi apa saja yang dibutuhkan dan yang harus dipenuhi dalam mempersiapkan venue cabang Gantole ini, ujar Zulkifli. Pemerintah Kabupaten Kota harus benar-benar mengawal progres pembangunan venue di daerahnya. PON merupakan agenda nasional sebagai penjabat negara, bupati dan wali kota tentu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyukseskan agenda ini, baik kesiapan venue maupun saat penyelenggaraan PON September nanti. Jadi, mari secara bersama dengan sumber daya yang ada, kita dukung kesuksesan penyelenggaraan PON 21 di Aceh. Imbuh Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada sore hari ini sudah berada di salah satu venue pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Lihat langsung progres pembangunan venue pacuan kuda. Alhamdulillah venue-venue yang kita sudah tinjau menunjukkan progres yang sangat mengembirakan. Insyaallah kita optimis sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Ini akan selesai. Kemudian dari pemerintah Aceh barangkali mengimbau terutama pemerintah kabupaten kota, utamanya adalah yang ada lokasi venue PON Aceh tahun 2024 ini bisa memberi perhatian lebih, kemudian mengawal progres di setiap daerahnya masing-masing supaya venue ini bisa selesai tepat waktu, serta nanti kesiapan pelaksanaan PON dan juga pada saat pelaksanaan PON ini menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, barangkali kepada semua pihak termasuk masyarakat, kita membutuhkan dukungan agar pelaksanaan PON di Aceh ini betul-betul memberi manfaat dan juga dapat impact yang baik kepada masyarakat Aceh secara keseluruhan.